Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Teknisi Ngawur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini Yufi sudah update, kita ekstrak dulu file yang ada di deskripsi ya. Seperti ini, langsung kita klik dua kali terus kita next aja. Di sini ada driver terbaru ya. Di sini ada Oppo, ada Xiaomi dan lain-lain. Karena di sini sudah saya install tadi, jadi nggak saya install lagi ya. Ini saya tinggal install Excel-nya karena tadi pas install itu nggak aku matikan antivirusnya. Jadi sebelum install itu matikan apa namanya antivirus terlebih dahulu ya, supaya Excel-nya UV itu tidak kena virus. Jadi di sini saya cuma install Excel-nya saja. Mungkin udah pada bisa ya, karena ini kan cuma updatean. Oke, seperti ini tampilannya ketika selesai install ya. Kita tinggal next aja, kita langsung buka apa yang baru. Saya juga belum ngerti ya. Di sini adalah toolbox untuk MMC ya. Di sini teksnya aja yang berubah. Apa ada yang berubah? Aku belum tahu. Tapi di sini sih ada tulisannya ya. Tinggal kalian lihat saja sendiri. Ya, seperti ini tampilan untuk MMC-nya. Oke, kayaknya yang lebih heboh lagi update-nya itu ada di ini ya, apa namanya, toolbox yang Android ya, Android toolbox maksudnya. Kayaknya di sini enggak terlalu ada perubahan, mungkin support-supportnya mungkin ya yang ada perubahan di MMC ini. Kita close aja karena tadi saya taruh di C, kita buka di C Android toolbox-nya. Oh, tampilan tulisan UV-nya ternyata berubah ya. Dia agak keungu-unguan, biru keunguan. Oke, kita tunggu aja loadingnya. Apa sih yang baru di apa namanya UV box? Oke, di sini banyak sekali. Di sini ada tulisan kayak gini ya. Tanggalnya juga terupdate, kita tinggal next saja. Di sini ada ini 0, artinya 0 kredit ya. Di sini juga ada email, terus ID-nya juga dimasukkan ya. Kita next-next saja karena aku belum punya kreditnya ya. Oke, 0 kredit tanda merah, tulisannya warna merah. Kita lihat ya. Oke, di sini ada menu-menunya ya, banyak. Ada Oppo ya, mungkin itu adalah apa namanya, kalau MiCloud itu clean by server, terus yang anu apa, ada yang out itu authentic untuk loginnya. Ini bisa tapi harus kredit ya, karena aku nggak punya kreditnya jadi harus beli itu. Kemungkinan sebentar lagi banyak reseller yang akan jual kredit UV ya. Jadi nggak perlu apa namanya yang booming sekarang itu, yang viral, remote. Jadi yang punya UV sudah bisa, tapi ya kredit sih. Kalau gratis ya nggak mungkin lah. Oke, di sini ada email, ada perubahan juga ya. Di sini juga ada kreditnya. Oke, mungkin
itu aja ya. Ya, yang pasti yang lengkapnya itu ada di sini sih. Ada di menu. Nah, di sini nggak ada perubahan ya, cuma di menu ini aja. Pokoknya selengkapnya ada di ini ya, ada di tulisan yang sebelah kiri itu. Ini aku cuma lihat-lihat. Mungkin kalian teman-teman teknisi bisa install download apa namanya softwarenya di deskripsi saja ya. Yang pasti yang baru ada di sebelah sini ya. Ini sudah ada tulisannya semua, bisa dibaca-baca. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.